masukkan bisa.
Ngopi ngobrol pilihan. Thank you.
Oke. Baik. Apa ini yang mau kita bicarakan? Naik dulu suaranya ya. Ya, judul di atas itu tujuh pernyataan Yesus. Ada dalam kitab Yohanes mengatakan akulah. Diulang ada perkataan akulah. Biasanya kalau kita belajar di mata kuliah hermeneutik, kalau ada kata-kata pengulangan seperti itu berulang-ulang, berarti itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Ya, sangat penting untuk diperhatikan, untuk dipahami, untuk dimengerti. Kata akulah itu biasanya satu pernyataan. Ini pernyataan langsung dari Tuhan Yesus ya. Bukan, sekalipun ditulis di kitab Yohanes, itu bukan pernyataan Yohanes. Sekalipun mungkin ada nanti di kitab Matius, Lukas, ya Markus, kalau ditemukan kata akulah, mereka hanya mengutip perkataan Yesus. Itu bukan keluar dari mulut mereka sendiri. Bahkan Rasul Paulus sekalipun kata akulah, dia hanya meneruskan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mengapa sampai Yesus mengulang kali 7 kali dalam kitab Yohanes akulah? Ini penting. Penting. Ini sebenarnya sekaligus mau menyatakan ya keilahian daripada Kristus. Pernyataan akulah itu adalah pernyataan keilahian Kristus, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah sejati. Karena pernyataan seperti itu tidak ada dari tokoh agama manapun, dari pendeta manapun, pastor manapun, penceramah manapun, atau orang-orang yang sudah punya popularitas nomor satu di berbagai negara di dunia ini, sekalipun mereka mungkin terkenal di negara-negara lain, tidak pernah berkata akulah seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengapa demikian? Karena mereka sadar mereka adalah manusia, dan tidak ada manusia yang mengatakan akulah Tuhan. Ya, atau pernyataan-pernyataan yang lain menunjukkan dia berkuasa di bumi dan di surga. Tidak ada, kecuali Yesus. Mengapa demikian? Karena Yesus itu adalah benar Tuhan. Dia adalah Allah sejati, dia adalah juru selamat sejati. Di luar ajaran itu kita tolak. Oke, baik. Kita akan lihat beberapa pernyataan Yesus kata akulah. Tentu ini berseri, tidak saya jelaskan secara keseluruhan di hari ini, kesempatan ini, karena makna dari kata akulah itu sangat-sangat-sangat dalam makna teologisnya, apalagi terutama yang terpenting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Oke, saya akan baca ayat Alkitab. Jadi pernyataan Yesus akulah atau I am dalam versi Injil Yohanes. Ya, yang pertama, akulah roti hidup. Nah, itu ada di Yohanes 6 ayat 35 berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, ataupun kepada orang-orang yang pada saat itu mengikuti Yesus, lebih dari 5.000 orang, di mana Yesus memberikan mereka makan roti. Itu luar biasa. Oke, dikatakan begini. Kata kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makasih untuk itu Rosdiana Lumban, apa ini? Ya, Rosdiana
dikasih agar bergabung. Jadi ini langsung ucapan perkataan Yesus loh. Ya, itu ucapan yang penuh ilahi, ucapan yang penuh kuasa. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Ini satu. Nanti kita jelaskan ya, apa sebenarnya makna dari perkataan Yesus itu, luar biasa. Yang kedua, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Nah, itu bisa dibaca, ditemukan di Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Apa katanya? Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wow, luar biasa. Dikatakan, akulah terang dunia. Ini juga adalah ucapan, perkataan Yesus secara langsung kepada murid-muridnya atau orang banyak. Ya, itu pernyataan yang kedua. Pernyataan yang ketiga, pernyataan ilahi. Dia katakan di Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9 berkata demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, jadi aku itu dari Yesus ya, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wow, luar biasa. Jadi di situ dikatakan, akulah pintu, kata Yesus. Akulah pintu. Nah, inilah perkataan yang, pernyataan yang ketiga dari kata akulah. Mari kita lihat yang berikutnya, yang keempat. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11 berkata demikian. Ini juga pernyataan Yesus langsung. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Jadi pernyataan yang keempat, akulah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Apa maknanya? Nanti kita pelajari di seri berikutnya. Yang kelima, pernyataan ilahi yang kelima. Salam Zaitun, puji Tuhan. Naomi, salam. Sisa-sisa apa sini? Saya tidak ngerti itu ya, siapa itu. Dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi, jawab Yesus kepada mereka, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Luar biasa. Maknanya ini juga luar biasa ini ya. Inilah pernyataan akulah yang kelima. Kemudian mari kita lihat pernyataan yang keenam. Yang keenam. Pernyataan Yesus yang keenam ini juga sangat luar biasa ini. Ya, maknanya ya. Kata Yesus kepadanya, kepada siapa ini, Thomas yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus ya. Tapi Yesus menampakkan diri kepadanya ya, dan sekaligus menunjukkan jalan ke sorga, dan sekaligus memberitahu ada banyak tempat di sorga. Dikatakan begini, kata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus luar biasa, mengatakan Kristus adalah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Inilah pernyataan yang luar biasa. Dan ayat ini, Yohanes 14 ayat 6 ini, yang mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah banyak sekali yang bertobat ketika mendengar ayat ini, melalui penglihatan, mimpi,
ya Roh Kudus yang bekerja, ya. Dan mereka belum pernah membaca dalam Alkitab, tapi pernah muncul. Ada beberapa teman-teman dari agama lain, ya, yang sudah saya kenal baik, ketemu. Mereka bertobat, percaya, jadi pengikut Kristus. Bukan beragama Kristen, ya. Karena beragama Kristen itu belum tentu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ya. Tapi percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, ya, dengan apa? Mereka mendengar ayat ini. Nah, setelah mereka menjadi orang Kristen, ternyata mereka tahu bahwa ayat perkataan Yesus itu ada di dalam Alkitab. Wow, luar biasa. Jadi ucapan Yesus ini bisa digunakan oleh Roh Kudus kepada seorang untuk dia datang percaya kepada Tuhan. Oke, okay. Banyak sekali. Dan itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh, pernyataan Yesus tentang akulah. Pernyataan Yesus yang ketujuh ada di Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Makasih Pak Charles, bergabung. Ya, barang siapa tinggal dalam aku, yaitu aku itu Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini pernyataan akulah yang ketujuh, yang terakhir di kitab Yohanes, akulah pokok anggur. Oke, nanti pun kita akan bahas ini. Ya, untuk berikutnya kita berseri. Oras baru manurung, Tuhan berkati. Shalom. Oke, baik. Luar biasa ya. Tujuh pernyataan Yesus itu luar biasa. Oke, sekarang kita melihat kepada yang pertama tadi itu adalah akulah. Tapi sebelum ke situ saya baca dulu ya. Satu pernyataan Yesus ada di Yohanes juga ya. Di Yohanes juga yang mengatakan begini. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi ini antara murid Yesus pernah berkata menyebut Yesus itu adalah Rabi. Rabi itu adalah guru. Bahkan dikatakan Tuhan, Lord, Krios. Tapi bagaimana respon Yesus ketika mendengarkan hal itu dari salah satu muridnya? Apa dia protes? Apa dia kritik? Apa dia bilang itu salah? Apa itu dibilang sesat? Apa itu dikatakan keliru? Tidak. Justru Yesus mengatakan, kamu menyebut aku Yesus dan guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Katamu itu tepat sebab memang akulah guru. Akulah rabi. Akulah Tuhan. Ya, guru agung, ya Tuhan, luar biasa. Katamu itu tepat, benar itu. Itu kata Yesus. Ini secara langsung Yesus sudah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Kok masih diragukan lagi? Kok masih disangkal lagi? Ya, ini pernyataan yang sangat jelas sekali. Ya, tanggapan Yesus terhadap perkataan murid-muridnya. Luar biasa, itu perkataan Yesus, bukan karangan manusia, bukan karangan Yohanes, bukan. Yohanes itu hanya mencatat, menulis apa yang sudah didengar, apa yang sudah diajarkan oleh Yesus, supaya diberitakan, diwartakan, lalu dibagikan lagi
ke seluruh dunia, dan sampai hari ini Yohanes sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi berita itu tidak pernah berhenti ya diberitakan, menyebar kemana-mana. Dan melalui ayat ini banyak sekali orang akhirnya percaya kepada Kristus. Berarti perkataan itu perkataan yang penuh kuasa. Orang jahat sekalipun, pembunuh sekalipun, ketika Roh Kudus bekerja dan mendengarkan perkataan Yesus ini, dia langsung bertobat, berubah. Salah satu cara yang paling tepat untuk menghentikan orang dari korupsi, kolusi, nepotisme, haus kekuasaan, itu sebenarnya akibat dari dosa yang menguasai hati dan pikiran hidupnya, sehingga dia seperti itu ya, kemegahan dunia yang hanya diprioritaskan, diutamakan dalam kehidupannya, untuk memperoleh jabatan dengan segala cara, segala kuasa, segala untuk memiliki kuasa dalam satu pejabatan, yang segala cara dilakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu tidak akan pernah berubah, bertobat, kecuali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sangat mengasihinya. Cara yang paling tepat untuk menghentikan dosa, kesalahan, korupsi, pelanggaran, korupsi, nepotisme, haus kekuasaan, menghalalkan segala cara, yang bertemulah dengan Tuhan Yesus. Kalau dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan cinta kasih, sungguh-sungguh datang kepadanya, Tuhan pasti ampuni dia. Ketika dia sudah percaya sungguh-sungguh, maka dia akan bertobat dan berhenti dari segala dosa, kesalahan, kejahatan. Pasti itu. Sudah cukup banyak ya bukti orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, diubah oleh Tuhan di masa-masa sekarang ini. Luar biasa, salah satunya ini. Anak muda yang ngawur, laki-laki pendosa, tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan, diubahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi perjumpaan dengan Tuhan bukan saja semata-mata untuk mendapatkan keselamatan, kehidupan kekal. Itu betul, udah pasti, itu tidak perlu lagi diragukan. Tidak perlu lagi mudah-mudahan. Tidak perlu. Tapi hal yang juga selama kita hidup di dunia ini, kita berubah dan berbuah. Berubah cara berpikirnya, berubah karakternya, emosionalnya, berubah apa yang dikatakan sesuai dengan kehidupannya, sesuai dengan perbuatannya, meninggalkan kehidupan duniawi, kehidupan dosa masa lalu, dia berjuang untuk melawannya dengan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus. Wow, luar biasa. Baik, satu ayat Alkitab lagi yang mengatakan, bukan di kitab Yohanes ya, saya lihat di kitab Kisah Para Rasul, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dengarkan ini baik-baik. Makasih, ini siapa? Anwar Johan sudah bergabung, Florence. Oke. Ini ayat luar biasa ini. Ayat ini juga ketika didengar banyak orang gemetar dan percaya kepada Kristus kalau Roh Kudus sudah bekerja. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, mau 10 kali, 20 kali, 100 kali didengar pun ayat ini gak mungkin bertobat begitu, kalau Roh Kudus belum bekerja. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, tidak satu pun yang mampu untuk menolaknya. Ini ucapannya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Dia itu siapa? Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, kolong langit, bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Sekali lagi, ini karena ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan ada yang mendengar lalu bertobat ya. Oke. Terima Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun
selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada yang dapat memberikan keselamatan di kolong langit ini, dunia ini, siapapun dia kecuali Yesus Kristus. Dialah yang memberikan keselamatan. Mantap kan? Luar biasa. Jadi saya mengatakan itu ya dan amin. Oke, kita kembali pada salah satu ucapan dari Yesus ya. Sebelum ke situ kita break dulu, nyanyi mendengarkan pujian ya. Nanti kita lanjut lagi salah satu pernyataan dari Yesus, kata akulah roti hidup. Kembali kita dengar musik. Thank you.
Oke, baik. Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Oke, membahas salah satu pernyataan Yesus tentang akulah dari 7 pernyataan ilahi. Kita coba melihat makna dari satu pernyataan, yaitu dengan kata akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Saya ulang ayat Alkitab yang mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mengapa Yesus mengatakan akulah roti hidup, dan apa maksudnya Yesus itu adalah roti hidup? Ini adalah peristiwa di mana Yesus memberikan kurang lebih 5.000 orang makan. Pada saat itu melakukan mujizat. Ya. Dan karena Yesus melakukan kemustahilan bagi manusia dan tidak ada mustahil bagi Tuhan, dapat memberikan mereka makan roti. Wah, luar biasa. Yaitu roti, kalau peristiwa ini juga melatar belakangi itu roti yang diberikan Musa kepada bangsa Israel, itu roti mana. Pada saat perjalanan bangsa Israel dari Mesir memasuki ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka diberkati Tuhan. Pada saat mereka kelaparan diberikan roti, yaitu roti mana. Itu bukan Musa yang memberikan, tapi Tuhan memberikan kepada Musa untuk dilanjutkan diberikan kepada bangsa Israel. Tuhan Yesus juga menguruskan itu. Itu bukan dari Musa, tapi dari Tuhan yang memberikan roti. Nah, itu roti itu adalah roti kebutuhan fisik, makanan. Nah, kalau kita sekarang ini bukan hanya makan roti, Indonesia ciri khasnya yaitu makan nasi, ya, yang dari yang diolah dari padi beras dan dimasak, dan itu bisa diolah juga jadi roti, dan ada yang dari jagung. Semua itulah kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik. Kita butuh makan, kita butuh minum. Jadi roti di sini yang dimaksudkan secara jasmani, ya roti mana? Tetapi Yesus mengatakan akulah roti hidup. Ini sangat berbeda dengan kualitas roti yang mereka terima pada saat Musa ya, memberikan roti kepada mereka. Pada saat Tuhan memberikan roti kepada mereka, roti mana melalui Musa. Itu beda. Itu hanya untuk kebutuhan sesaat, kebutuhan jasmani. Makan hari ini, jam ini, tar lagi berapa menit lagi atau berapa jam lagi lapar. Ya. Makan termasuk minum. Ya, saya minum hari ini, nanti haus lagi. Tapi Yesus di sini luar biasa. Dia katakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Artinya apa ini? Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan, bukan hanya untuk hidup hari ini, hari esok, tapi hidup untuk selama-lamanya, yaitu kehidupan yang kekal, itu melebihi dari kenyang secara jasmani, melebihi dari haus secara jasmani. Artinya selama-lamanya kita tidak lapar lagi, tidak haus lagi. Nah, kalau itu dibaca ayat selanjutnya, saya akan baca di ayat berikut ya, kitab Yohanes ya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Yohanes, ulang, baca ayat 35 tadi. Ya, lanjutkan begini ya. Saya lihat sedikit mata saya sakit. Ya. Oke, ayat
ayat yang ke-35 tadi dikatakan begini. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Katus kepada mereka. Coba saya ayat 32 dulu, ayat 32 dulu ya. Ayat 32. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Jadi bukan Musa, Bapa itu Tuhan maksudnya, God. Ya? Itu. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, roti yang daripada Tuhan memberikan hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, oh mereka sehingga penasaran nih, ya butuh roti. Ya mereka luar biasa. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Berikanlah kepada kami roti itu senantiasa. Lalu apa respon Yesus? Mereka minta roti, apakah Yesus memberikan? Ini kata Yesus. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Ya. Nah, siapa saja yang datang kepadaku, siapa saja yang datang kepada Yesus, ia tidak akan pernah lapar lagi. Tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, datang dan percaya, itu penekanan saja. Sama, datang dan percaya. Kalau datang, pasti percaya. Ya? Tidak akan pernah haus lagi. Tidak akan pernah haus lagi. Ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Nah, Yesus sudah menyatakan diri depan mereka sebagai roti hidup yang dapat memberikan mereka kenyang untuk selama-lamanya. Ya, itu artinya bisa memperoleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Mereka tetap percaya. Sampai hari ini masih banyak yang seperti itu ya. Nah, perhatikan ini. Luar biasa. Ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus akan diterima. Tidak ada yang ditolak, tidak ada yang dibuang. Mari, siapa yang mau datang kepada roti hidup supaya engkau tetap kenyang untuk selama-lamanya, jangan hanya kejar roti jasmani, ya, tapi roti kehidupan yang hanya kita peroleh dari Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan yang kekal. Ya. Perhatikan di sini. Ini kehendak Tuhan di ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku. Inilah kehendak Bapa-Ku supaya setiap orang yang melihat Anak, supaya setiap orang yang melihat Yesus yang adalah roti kehidupan itu dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Wow. Barang siapa yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Itu disebut dengan roti hidup. Ya. Wow, luar biasa. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dan siapa yang akan dibangkitkan pada akhir zaman? Tidak ada yang lain selain daripada mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Mereka yang sudah datang dan percaya kepada roti hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Merekalah nanti yang akan dibangkitkan pada akhir zaman dan diberikan kehidupan yang kekal. Mau? Kalau mau, datang dan percaya kepada Kristus. Wow, luar biasa. Ini perkataan Yesus. Yesus itu bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga, datang ke dunia jadi manusia. Ya. Luar biasa. Jadi
kalau dia berasal dari surga, bicara tentang surga, nah itu sudah benar, sudah tepat. Nah, ya, saya mau bicara tentang ya apa? Bogor, kalau saya nggak pernah ke Bogor, saya bohong. Tapi kalau saya hanya tahu jalan ke Bogor, oh itu ada mau bisnya itu di Terminal Bekasi, mau ke Bogor, nah boleh lah itu kan. Tapi saya sendiri tidak pernah ke Bogor. Nah, jadi artinya apa? Yesus bukan berasal dari dunia, tapi dia berasal dari surga turun ke dunia. Ya, ya, tidak turun ke dunia untuk apa? Menyatakan dirinya kepada manusia bahwa dia adalah Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Dia adalah Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang membawa kita masuk ke surga, ke tempat yang abadi. Bahkan nanti sampai masuk kepada langit dan bumi baru yang disediakan oleh Tuhan. Itu benar-benar baru, kainos. Bukan dunia ini diperbaharui, tetapi benar-benar baru turun dari surga. Wow, luar biasa. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini salah satu maknanya yang kita boleh bisa pahami bersama-sama. Kata roti hidup itu sudah sangat jelas itu, ya. Oke, jadi Yesus menyatakan dari roti hidup, menyatakan ya bahwa Dia adalah pemberi kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kata ayat akulah adalah aku adalah. Adalah itu penyataan kepada dirinya sendiri, ya kan? Ya, ini sama dengan ketika Tuhan bertanya kepada Musa bertanya kepada Tuhan, ya sebelum diutus untuk pemimpin bangsa Israel. Jika mereka bertanya, siapakah engkau? Maka Allah berkata kepada Musa begini, aku adalah aku. Inilah yang harus kamu katakan kepada orang-orang Israel. Aku adalah Aku yang telah mengirimku kepadamu. Nah, aku adalah aku. Artinya Tuhan menyatakan akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Akulah Yahweh, tidak ada yang lain. Akulah Yesus, tidak ada yang lain. Akulah Juru Selamat, tidak ada yang lain. Akulah Anak Allah, tidak ada yang lain. Akulah roti hidup, tidak ada yang lain. Akulah yang memberikan kehidupan kekal, tidak ada yang lain. Akulah kebangkitan dan hidup, tidak ada yang lain. Wow, luar biasa. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Dan perkataan itu juga dikutip, ya. Dan perkataan yang sama yang dilakukan oleh Yesus, akulah. Karena memang dialah Tuhan yang menyatakan diri kepada Musa. Ya. Oke, baik, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, maka hari ini bagi yang mendengar, siapapun kita, bagi yang sudah percaya kepada Kristus, sudah datang percaya kepada Kristus, berubahlah, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, dan beritakanlah kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi yang mendengar kepada mendengar Injil dan mereka percaya kepada Kristus. Ya. Biar Roh Kudus yang bekerja kita hanya sebagai alat sarana untuk memberitakan Injil. Jadi untuk mendapatkan roti hidup, yaitu datang kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Datang dan percaya, itu tadi kata Yesus sendiri. Tidak akan dibuang, tapi akan diterima. Apapun masa lalumu, apapun dosa masa lalumu, kejahatanmu, pelanggaranmu masa lalumu, ya, ketika engkau datang kepada Tuhan dan mengakuinya, maka Tuhan pasti mengampuni dan menerima engkau apa adanya. Tidak pernah menolak. Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi Yesus datang untuk orang berdosa supaya dibenarkan. Mungkin engkau seorang anak muda yang selama ini seringkali menyakiti hati orang tuamu. Mungkin engkau saat ini anak muda sering melakukan dosa zina. Mungkin engkau sekarang ini terlibat dengan konsumsi narkoba, pencurian. Mungkin engkau saat ini anak yang sering memberontak kepada orang tua.
mungkin engkau saat ini anak yang sedang putus asa karena kegagalan demi kegagalan yang kau terima dalam hidupmu, yang kau alami dalam hidupmu, engkau bisa bangkit dari titik terendah sekalipun, engkau bisa dibangkitkan. Yang tadinya mungkin tidak berharga di mata orang lain, tidak berharga di mata dunia, tapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau diangkat menjadi berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalumu, tapi melihat perubahanmu, pertobatanmu, datanglah kepadanya. Yesus bergundang. Kita manusia berdosa yang mengatakan, hai engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun persoalan masalah hidup, masalah itu, datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan engkau sebagai suami atau istri yang saat ini mungkin engkau melakukan dosa perzinahan, perselingkuhan, yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi ingat, di setiap langkah hidupmu, apapun yang kau lakukan, Tuhan ada. Tuhan hadir. Dia tahu semua yang kita lakukan. Karena mata Tuhan ada di segala tempat, menguasai orang benar dan orang kafir, orang berdosa. Maka akuilah di hadapan Tuhan, pasti Tuhan mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran. Dia sangat mengasihimu. Biarkan kasih dari surga mengalir di hatimu, yang menjamah hatimu. Dia Tuhan yang penuh cinta kasih. Jangan dosa menjadi penghambat, penghalang engkau datang kepada Tuhan. Sehitam apapun masa lalumu, ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia menerimamu apa adanya. Dia sangat mengasihimu dan menginginkan, menghendaki supaya engkau selamat, bukan binasa. Karena itu sekali lagi, datang kepada Tuhan. Hai engkau para pejabat yang mungkin engkau sekarang ini menerima kuasa jabatan itu, menghalalkan segala cara, mematikan hati nuranimu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, hari ini engkau datang kepada Tuhan, engkau bertobat. Kalau mungkin melakukan pejabat yang melakukan korupsi, hanya Tuhan yang dapat mengubah hidupmu. Saatnya lah engkau sungguh-sungguh bertobat dan berubah dan menjadi alat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pernyataan Yesus tentang akulah yang kedua di pertemuan berikutnya. Ikutilah mungkin hari Sabtu, setiap Sabtu ataupun Minggu sore. Setiap Sabtu atau Minggu sore, karena disitulah ada waktu saya. Karena Senin sampai Jumat itu saya mengajar dan juga ada tanggung jawab satu perguruan tinggi teologi di mana saya harus selalu hadir. Wow, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang bergabung. Terima kasih juga untuk saudara-saudara nanti yang akan menonton di YouTube. Akan ini kan di-share di YouTube. Bisa Bapak Ibu dapatkan ini nanti di YouTube, yaitu RPKM Kataros Ministry. YouTube RPKM Kataros Ministry. RPKM itu renungan dan pengajaran Kataros Ministry. Di situ sudah hampir 1000 konten rohani. Bisa Bapak Ibu menonton, menyimak untuk lebih dapat lagi berkat rohani yang menguatkan, membuat iman kita semakin bertumbuh dalam Kristus. Pujinya Tuhan, mohon pamit. Saya putar-putar menanti. Shalom. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Tuhan seberkati.